Bang, eh yang kekinian dong. Apaan? Kiki Challenge. Tau gak? Kiki mana dulu? Kiki Amalia atau Kiki mana nih? Ya elah, Kiki Nurlela. Oh, yang lagi tren-tren itu? Iya. Oke. Udah ya, mainin. Ditantangin gua ya. Nih? Oh, enggak, disuruh. Tok, musiknya mana nih? Ngerem jangan ngedadak gitu dong. Kan lagi bikin video. Sorry. Beneran sakit, Kang. Beneran sakit. Ngerem mendadak kenapa sih? Soalnya tadi Neng dapat ini, dapat pesan dari temen Neng, katanya di deket-deket Neng syuting hari ini ada makanan enak, warung enak. Jadi ya udah, Neng berhenti aja. Sempatnya kan Kiki Challenge katanya, ngapa ya jadi kemakanan? Ya gimana? Ada ini pesan tadi Neng buka aja. Oh, Kiki Challenge-nya Neng enggak peduli. Soalnya katanya di sini nih, Kang. Belum gua berekspresi apa-apa, gua nabrak pintu. Ah. Iya, Kang, ini makanan, Kang, jauh lebih penting daripada Kiki Challenge enggak sih? Katanya sih deket sini, Kang. Namanya apa nih ya? Aduh, oh, warung, namanya warung. Warung deket sini kira-kira Kang Pepi lihat enggak? Coba cari dulu, Kang. Warung tuh banyak, Neng. Iya, tapi ini spesial. Ada warung bakso. Ada warung Tegal. Ini beneran spesial. Coba cari sekitar sini, Kang. Neng, ya, istimewanya dipir. Apa? Touchscreen, pakai kaca, nako namanya. Oh itu! Itu kan gede, Neng, bukan warung. Oh iya, tapi namanya kan? Tapi itu jendela semua ya tempat ya? Oh mungkin itu kali ya, Kang. Maksudnya ini nako kan? Semua, Neng. Ah benar, kaca nako. Jangan itu. Warung nako, yaudah yuk, Kang. Iya. Kang Pepi tetap jalan, sambil oh, Kiki Challenge. Oh Neng, enggak. Yaudah, yuk. Neng. Mana? Ya udah, Ikang. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. Udah, Neng, malu, Neng. Kenapa? Finish amat lihat kamera, Neng? Enggak, kesannya pengen bagus dari atas gitu kondonya ya. Biar iya cantik dong. Gambarnya ya. Iya dong, Neng kan makin terlatih makin hari. Iya, pas blok ke gua rusak lagi gambarnya. Iya, makanya nih gak usah. Ini dia nih, sama perapan. Ini kita. Bener-bener rumahan ya. Nasinya gak disusun cantik gitu, Kang. Iya, emang... Iya makan. Mungkin ya, mungkin konsepnya emang pengen menanamkan rasa makan di rumah ya. Benar. Cuman perbedaannya di sini tetap bayar. Cakep. Nah. Asapnya dapat sedikit. Seger, pedas, gurih. Gurih. Dan ini kayaknya daging-daging ini nih ada yang krenyel-krenyel itu loh. Tetelan ya? Kayak sengkel. Oh, sengkel. Singkil. Berbagai masalah ini ya. Masakan emak ya. Apa emang maksudnya gitu ya, Kang? Cuman konsep nako juga, maksud gue kan untuk sekedar untuk biar kece atau emang biar ventilasi udara juga bagus atau bagaimana kita nggak tahu ya. Puding kelapa. Kita ngobrolin dikit. Yuk. Halo, Mas. Siapa namanya, Mas? Dimas. Mas Dimas? Iya. Jadi kayak ngulang ya, jadi kayak orang Madura. Mas Dimas. Sunda kan? Oh, Sunda. Kang Dimas, Kang Dimas. Kang. Ya. Ada apa dengan nako? Kenapa sekian banyak nako ditempelkan di ruangan ini, di tempat ini, sampai kayaknya ini jadinya kayak dindingnya tuh nako semua, Kang? Ya. Ada obsesi apa, ada cerita apa, atau mungkin maksud apa dengan nako? Jadi sebenarnya awalnya itu idenya kita kepinginnya buat satu tempat atau warung makan, tapi lebih modern.
modern. Iya, modern. Nah, warteg gitu maksudnya. Warteg, betul. Warteg, warteg modern. Jadi tempat enak, nyaman, bersih. Nah, nakonya ini kan pengennya kita jadul-jadul nih. Nah, kebetulan kan nako kan rumah zaman dulu kan pakai nako nih. Ya, jadul. Jadi kita mikir apa ya yang murah, meriah, tempat enak dan jadul. Nako. Ya udah, kita ambil nama nako dari kaca nako, makanya semuanya kita buat dinding dan segala macam nako, dari kaca nako gitu. Jadi emang ada menempelkan kesan jadul. Iya, betul. Di sela-sela kemodernan. Dari konsep makanan nih, Mas. Karena ini kalau boleh saya ngomong duluan nih ya. Iya. Ini kan konsep sangat masakan-masakan mak kita dulu. Rumah, betul. Di rumah gitu, rumahan. Ya. Dan lebih ke arah agak Sunda-Sundanya gitu ya, Kang, betul. Ya? Betul. Ya? Ya. Jadi gini, kita hampir setiap hari menunya berubah-berubah. Oh. Hampir setiap hari berubah-berubah. Jadi nggak ada pakemnya? Ada beberapa pakemnya, tapi lebih banyak kita sering berubah-berubah biar orang nggak bosan. Itu ada berapa macam hidangan sekali itu, Mas? Ada 20-25 macam. Nah, dalam setiap hari itu setengahnya atau hampir semuanya diganti, Mas? Hampir setengahnya diganti. Setengahnya diganti ya? Dalam berupa oseng-osengan atau apa? Betul, ya? Betul. Apakah Senin depan akan sama dengan Senin yang nanti? Beda. Oh, tetap beda? Beda. Kita muter terus. Kita muter terus. Bisa Jawa, bisa Sunda, bisa mungkin ada... Ada Manado-Manadonya? Ada. Padang-padangnya juga ada? Bisa. Oh, jadi ada tema tertentu juga tiap hari? Misalnya kayak hari ini Sunda nih. Tiba-tiba aja sih, kayak misalkan hari ini pengen masak apa nih, yuk kita rubah misalkan Sunda. Dadakan sedadakan itu, Mas? Biasanya sih seperti itu, berubah-berubah. Memang nggak ditentukan tiap Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, nggak. Konsep yang luar biasa, karena betul-betul Mas, orang datang ke sini, selalu dikagetkan, nggak bosan, di sana paling juga ayam bakar, kalau misalnya paling juga ada pare, itu aja, itu terus, ternyata tidak. Setiap hari mereka berubah, tidak hanya jenis Sunda, ternyata bisa berbagai macam masakan di Nusantara ya? Ya. Saya makan pare, oncom sama cumi asin. Ya, kisaran sama harga. Sama soto nih. Soto ini sama pasti. Minum gitulah ya. Ya, sama ini. Kurang lebih 35 sampai 40 ribuan. Masih sesuai kantong. 50 ribu bisa dapat makan, habis itu nongkrong deh. Ngopi. Wih. Ngopi sampai sore, lapar sini lagi. Ya, makan, ngopi lagi. Nginep aja di sini. Iya, Warung Nako. Oke, Bu. Oke, Bu. Hidup punya. Jangan lupa kan, nonton kita terus di jam tayang baru. Jam 16.30. Dari sini sampai Jumat hanya di NTV Televisi Maka Sini. Siap, yang belum sempat nonton, nonton di YouTube ya, jangan nanti lupa. Nanti kita upload di YouTube gak apa-apa ya? Iya. Kita dapat izin, Neng. Bagus. Gitu, kita pamit ya. Iya, Pak. Kita bangun ya. Bagikan pohon tidak berbuah, Neng. Ah, bener, Pak. 1, 2, 3. Hedon punya!